Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Terbaik UMNO, kenapa hospital kerajaan perlu minta sumbangan pihak swasta bagi kontena mayat dan peralatan oksigen concentrators? Sebab hospital kerajaan tiada bajet. Kenapa tak ada bajet biarpun kerajaan PN sudah gunakan lebih RM 600 bilion? Sebab kerajaan PN tidak boleh pinjam lagi tanpa ceca had hutang negara. Kenapa tak naikkan lagi had hutang sebagaimana ianya dinaikkan dari 55% ke 60% pada Ogos lalu? Sebab kerajaan PN perlu kemukakan RUU untuk diluluskan dalam Dewan Rakyat. Dan sekiranya RUU kerajaan tidak dapat diundi majority untuk lulus, maka ianya bukti Perdana Menteri ke-8 sudah hilang sokongan majority. Tak apa, biarkan hospital tak cukup budget untuk simpan mayat, tak ada uang untuk sediakan oksigen kepada pesakit kritikal. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.